Sate apa ini? Marangi, Pak. Hah? Marangi apa? Guna bumbu sate marangi. Oh, iya teh bumbu sate marangi. Iya, Nak. Iya mah sate kulit. Kacangna bumbu sate marangi. Kulit naon ya? Kulit sapi. Oh, sugante kulit kulit ikan. Cek diambil aja bret. Aduh, pulang mana ya? Purwakarta. Weh. Si ada naonan itu dia. Aduh, majikan gitu. Wah, enggak diwae mah. Satu minggu. Di diwae mah. Pulang Purwakarta. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bang majikan ana di dia. Mohon maaf. Pas main. Babut tong. Geser lu, geser lu, geser lu. Oh, digusur. Jadi panjang, Pak. Anu rumahna di Bandung istrinya. Itu pamajikan Purwakarta. Oh, aya orang Bandung. Pamajikanna Purwakarta. Digusur apa dibeli? Dibeli. Jadi Carrefour. Oh, lain Carrefour Paris Van Java. Berarti duitnya loba tuh. Benar. Duitnya ke manakeun? Duit banget. Hah? Beratus bak nyoso. Duitnya loba tuh. Ieu teh maranggina. Bret, bret, bumbunya bumbu marangi, marangi. Selain panitia bunyi ya. Oh, geser, ayo, geser, geser. Bumbu kacangnya bumbu kacang sate marangi, sate meranginya. Mare butir lo, ya si haha. Pak. Tungan itu kan. Ya, kesahan. Videoin. Kasihan tukang dagangnya kagak laku dari iya, tadi. Betul, betul, Pak. Tadi putar-putar. Bini udah nunggu di rumah. Duit belum punya. Beras belum kebeli. Bensin naik. Harga naik. Naik semuanya. Olor turun. Lagi. Kompor jangan diganti listrik, Kang. Jangan. Karena listriknya sering mati. Iya. Masa tukang bakso bawa bola listrik. Nanti tukang bakso bawa diesel. Mang. Udah, minggir. Di sini ngontrak cuma sorangan. Bus hebat. Ditoha. Pak RW geser Pak RW. Kan orang Purwakarta pemajikan anak. Mohon. Kita Mitohan jadi Bekasi. Ditoha kan beli mang ini. Oh berarti Mitohana beunghar. Udah supir, nyupir. Supir. Alus kudu bager tak Mitoha teh dibere imah. Betul. Dia malah mau diusir ke Mitoha ripuhnya. Oh. Hah? Kesawan. Baris. Malu anak-anak. Di mana di mana? Di Jagawana. Jagal. Jagawana teh mana? Sekarang. Hah? Jagal. Mana? Sekarang. 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 Sekarang ya. Habis. Istrinya perempuan. Masih aktif. Masih istrinya masih aktif. Aktif apanya? Masih gawe maksudnya masih. Istrinya gawe apa? Ngurus budak. Gitu. Amang masih gawe pemajikan. Teman-teman masih gawe ta istri? Gawe nah. Pemajikan sok digawean kene tara. Sok. Ya geus menang duit seberapa tadi?
Dan apa dan ini ya? Hitung coba, dapat berapa? Nah, itu. Hitung, Mang. Masuk itu. Itu gua banyak yang rekap toh. Hitung dulu itu. Dapat berapa? Ayo. Tunggu. Nih. Halil. Bom. Kenyang. Kenyang ya? Sok hitung dapat duit berapa? Hitung atuh Mang itu. Macam 70, 80, 90. 100. Berapa dapat? 20. Nah, gitu. Bantuin hitung, Im. Iya, Bos. Berapa? Ada 5 juta. 200. Minum dulu. Mangga. Dapat 200 ya? Udah dapat 200. Biasanya dapat berapa? Barang itu kumahanyana. Oh, biasanya iya sabarahan ieu teh? Lamun beak. Lamun beak 500an. Karek menang 200. Rugi 300. Kapan harus dibayar sih kena kupor pekari? Ya lamun iya dicokotan mun rugi kumaha? Kan dia dicokotan. Diambilin sama orang-orang. Bapak kan jadi rugi 300.000. Mana ya ya. Hebat, kepuk dong, hebat dong. Biasa dapat gope, sekarang dapat 200. Kata dia, biarin aja ikhlas. Ya. Orang kaya aja nggak pada ikhlas. Ini orang miskin ikhlas banget. Bapak ini good. Santai aja Pak, minum aja. Rezekinya nambah. Jadi rugi nggak apa-apa rugi. Nggak apa-apa. Nanti bener kalau rugi ke rumah gimana modal untuk besok? Terangkan mereka loh. Oh, jadi kalau rugi jelaskan mereka Pak Majikan. Menang duitnya 200. Dicokotan kurang lajo bola. Kita kukang Dedi. Baleng cenah. Jadi teu ngarasa rugi. Deg-degan. Ini punya anak ini biasa ngambil barang di mana? Nyer sorangan mah ada barangan. Dia bikin. Sendiri. Bisaan. Ini cara bikinnya gimana kulit ini? Kepala itu. Saduh kayak meuli nu geus jadi. Oh, beli kulit anu geus jadinya di pasarnya. Terus dipotongan. Digodog heula. Empuk. Make cai. Keretan. Jadi keretan bumbuna naon wae? Kacang samarana. Kacang tuh. Cabe. Gula beureum. Pamajikan ngolah. Kacangna kacang pendek, kacang panjang. Ini nih. Anu. Oh, kacang taneuh. Mahal kacang taneuh, mahal kacang nenghil. Hanya mahal itu. Mahal kacang taneuh, mahal kacang nenghil. Enggak apa lah. Biasa menang gope. Kalau dapat gope, untungnya berapa? Enggak apa lah, pemajikan lo belanja. Oh, kalau menang gope, untungnya seberapa? Ayo, 100 mah ya. 100, di storen ke pemajikan semuanya. Abe. Amang lah, kayak kudut di mana? Di bank balik ke. Pemajikan. Halus majikan anak. Hebat. Jadi kalau pengen udut, belikan ke pemajikan. Amang mah cara nyekal duit. Duit kabar dicekal ke pemajikan. Mantap namanya. Pas pemajikan. Pemajikan ada bager. Coba diberi imah di mitoha. Coba diberi kacang tiap peti. Bager bisa ke pemajikan. Deh. Umur sabaraha. Umur 50. Kan 50 umur. Nah. Pemajikan lompat ke apa? Pemajikan kurang Purwakarta mana? Leret. Kurang leret.
bapakna supir. Supir. Ya, orang Bekasi. Kawin aja orang Bekasi. Kawin deh apa kawin? Kawin deh. Kawin deh. Kawin deh bapakna, kawin deh orang Bekasi. Anaknya itu di bapakna. Terus meninggal. Ya. Dari orang Bekasi na, mitohana, PW. Meninggal aja. Bapakna, bagian lah rumah. Hebat. Di bagian apa? Bukan gudang, ya? Bergudang. Wah, satu-satu tuh. Udah kesabar hiji. Empat. Anu kehiji. Rumah tangga. Kedua. Gawe, ngasih damel. Kati lu. Keluar kamar sekolah. Keempat. SMP kelas hiji. Jadi tinggal hiji deh. Tinggal hiji. Usaha ke mana? Bisa jenis ngasih gawe. Anu, gawe hiji. Nu, awalnya kan nomor tilu karena keluar kamar. Keluar. Gawe. Cet gawe. Jadi tinggal dua para bangun teh. Kami ngasih tanggung ku budak nu nomor 2 nu gawe. Anak yang paling gede nanggung adiknya. Nu nomor 2 nu geus gawe nu can kawin lalaki. Lalaki gawe di mana? Di MM. Patrick. Dia nanggung adiknya. Hebat juga anaknya. UMK-na beraha? 4 tilu. Wah, wow. 4 tilu. Jadi terbantu oleh anaknya yang laki-laki. Namanya siapa? Asep. Asep. Anak yang laki-laki namanya Asep. Sekarang udah habis makanannya. Tapi duitnya baru dapat 200. Kesini atuh akangnya, kesini Vina, kesini. Coba, ini menurut akang enak nggak? Enak nggak? Cobain sama akang. Dar sorangan. Waduh, enak nggak? Dia udah bilang enak, lo bilang nggak enak, gimana tukang dagang? Makan lagi. Ini sikat lagi, satu lagi pak, satu lagi. Waduh, habis sih pak, lontong dapat siapa lontong? Satu lagi pak, satu lagi. Ini saya pak punya adik, saya lagi. Habisin satu lagi pak, itu cermin buat makanan bapak enak. Jadi nanti kalau istri nanya, kemana dagangan, biar dia akan kuaing. Ini buktinya. Siap. Sikat. Wow. Si impennya yang di sini nanti keinjek orang. Ini bahaya, pak. Ini bisa mengantar kemiskinan. Kalau ini diinjek orang terus tetanus, nanti istrinya jadi janda. Bapak sama kawin nggak? Ya kan? Contohnya pak, dia menang saya. Menang beli di pasar. Beli di pasar. Bapak senang nonton bola. Ya main bola, gimana dagang. Nonton. Bapak pemegang Persi, bapak Persija. Persija. Ini Bekasi bro, Bekasi bro. Kalau Bekasi mah Persija. Ini Bekasi bro, Persija Bekasi mah, jangan marah bro. Dia walaupun orang Bandung, dia mah Persija. Pulang gamet pasti. Kenapa bapak pegang Persija? Minantu orang Persija, ada orang mau botol dah. Akang mah botol, Minantu penggemar Persija. Karena Minantunya suka ngasih duit, botol akhirnya ikut sama Persija. Incu fanatik ya Persija. Incu fanatik Persija. Ayah Amang, kak Persib kak Persija. Oh Persib. Amang Persib, Minantu Persija. Incu Persija. Jadi mulai aja pas sehat arah. Oh kalau nonton bertengkar. Ya iya. Nontonnya bareng. Kalau Persib sama Persija bareng, akan bela Persib, menantu ke Persija, cucu ke Persija. Rame dong. Boleh. Ya.
Ya, ya boleh. Ini yang paling hebat. Mertua Viking. Boboto. Menantu Jackmania. Cucu Jackmania. Mantap. Makanan kulit. Satu lagi habisin. Jangan sampai tidak habis. Nah, satu lagi makan sama kamu. Biar makin cinta tuh Delphi-nya. Makan, satu lagi bro. Satu lagi. Biar Delphi-nya makin cinta. Tawarin dong Delphi-nya, tawarin. Tawarin dong. Tinggal satu dia. Ini orang ikhlas. Akang kenapa hidupnya ikhlas banget? Kenapa? Kenapa? Kira-kira bapak dimarahin nggak pulang cuma dapat uang 200? Coba diterangkan aja lagi, udah saksi lagi loh. Oh, diterangkan sama Amang. Saksinya banyak. Makanannya dibagikan sama Kang Deddy. Bilangin balanya uang ke dia. Hebat nih. Nanti kalau istrinya marah gimana? Ngambek kan emang bos. Wah, enggak takdirnya dia. Sudah takdirnya begini. Oh iya, hebat lah. Sudah takdirnya. Akang sedih enggak? Sedih apa? Tuh. Ya, rue kepanggil bapak. Alhamdulillah. Ini orang baik. Lu biasa lihat di mana? Di pamflet. Pamflet di mana taruh masang pamflet saya mah? Pamflet. YouTube di pasar induk kita. Oh, iya di pasar induk. Oh, wah, pamflet. Tuh, pasang. Belanja di mana belanja? Belanja di Cikarang. Cikarang, pasar Cikarang. Dagang di pasar induk. Dagang pasar induk mana? Di bawah. Itu. Kalau main bola ke arah ke bola. Waduh. Jadi benar ikhlas nih. Benar. Ini enggak apa-apa enggak dibayar. Benar. Benar ikhlas. Ikhlasnya tepuk dong orang ikhlas nih. Kita bayar ya. Dibayar. Kenapa? Amin. Ya Kang Deddy selalu sehat ya. Ini tambahan buat orang ikhlas. Keikhlasan selalu membawa keberkahan. Bapaknya yang semangat. Terus, ya. Ayo pulang, pulang gak? Ya pulang. Nah, istrinya kasihin. Ya, berkah rezeki hari ini. Ya. Ini duit. Ini awas, pegang. Wah, jadi dapat banyak deh. Sambil nonton bola, ketemu tukang sate kulit yang baiknya luar biasa. Menantu Jackmania, mertua Boboto, cucu Jackmania. Selamat
Masukin. Uangnya diabsorbkan. Ya. Hati-hati. Jadi sampaikan ke pemajikan. Pemajikan ya sehat, berkah. Pulangnya dapat rezeki yang cukup. Abang modal ya. Amin, 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 amin. Sehat selalu. Sini Pak, mangga Pak. Ya, mangga ya. Langsung dikirim sekarang.